Minul, Minul, Minul. Mana lu, Minul? Udah mau pergi aja, udah abis belum tuh sahurnya? Itunya, teman-teman ayo nyaper, mau ikut bangunin sahur. Boleh ya nyabe, ayo udah selesai kok makannya, udah kenyang. Ya udah dah, sono hati-hati ya. Halo teman-teman, lama ya nunggu ayo. Tadi ayo sahur dulu ya. Mana nih truk olennya belum dateng ya? Lama bener, biasanya langsung dateng. Itu dia tuh suara klaksonnya dateng. Wah iya tuh bener udah dateng. Ayo truk olen, truk olen, cepetan kesini truk olen. Iya maaf maaf, aku telat ya. Yuk buruan yuk naik yuk, ntar keburu imsak nih. Cepetan pada naik ya. Iya nih kita pada naik. Yuk kita jalan yuk. Sahur, ayo kita sahur. Berhenti dulu deh, itu ada si Alip, ngapain dia ya di situ ya? Yuk kita tanya si Alip yuk. Alip, kenapa di situ Alip? Alip udah sahur belum? Kok jam segini di luar? Udah sahur belum Alip? Dikit lagi mau imsak tahu. Minu sama teman-teman, aku belum sahur Minu. Ini aku lagi nyari bahan-bahan bekas buat dijual buat sahur. Tapi nggak tahu deh ini bisa kejual apa enggak. Aku belum sahur soalnya. Kalau nunggu barang-barang itu dijual mah keburu imsak, terus yang jadi kamu nggak keburu sahur, nggak jadi puasa. Sahur aja yuk di rumah Minu yuk. Rumah Minu banyak makanan, yuk sahur aja di rumah Minu yuk. Nggak apa-apa Minu, aku kemarin juga nggak sahur. Nggak usah Minu, aku nggak mau ngerepotin kamu sama keluarga kamu. Nggak apa-apa, aku udah biasa kok puasa nggak sahur. Nggak apa-apa ya. Gak boleh begitu, Alip. Puasa itu wajib sahur. Biar kamu kuat nanti ngelanin puasanya. Gak apa-apa, yuk naik aja. Yuk ke rumah Minu, gak apa-apa kok. Yaudah deh, bener ya Minu. Makasih banyak ya. Iya, yaudah yuk. Kita jalan lagi yuk. Sahur. Minu ternyata seru juga ya ikut bangunin sahur kayak gini. Iya Alip, kapan lagi kan setahun sekali. Nih rumah Minu udah nyampe, yuk turun yuk. Masuk aja ke rumah Minu teman-teman, kita duluan ya teman-teman. Alip makan tuh. Kebeneran masih banyak makanan sahur tadi. Ayah udah bilang kok samanya ayah nggak apa-apa Alip sahur di sini. Ayo buruan makan, nanti keburu imsak Alip. Iya Minu, makasih banyak ya Minu, kamu udah nolongin aku buat sahur di sini. Jadi puasa aku bisa kuat nantinya. Kamu baik banget deh, kamu kan temen jauh aku tapi kamu nawarin sahur aku di sini. Makasih banyak ya Minu dan temen-temennya. Ih Alip, gak apa-apa. Kita sebagai manusia harus tolong-menolong. Apalagi dalam bulan Ramadan kayak gini nih. Harus banyak beribadah, banyak sedekah, banyak juga menolong orang kesusahan ya. Teman-teman juga ya, kita bantu orang-orang kesusahan di bulan Ramadan ya teman-teman.